Assalamualaikum. Hai, saya Syarul Izzuan. Itu adalah cerita pertama saya yang mana Abang Rashid ambil saya berlakon waktu saya kayu dan konkrit. Jadi saya memang follow setiap cerita Tanah Kubur sebab Tok Adi ni dia panjang sangat, banyak sangat season. Jadi saya tak boleh nak ingat bila, tapi yang saya ingatnya waktu tu saya first time Abang Rashid bagi peluang saya untuk berlakon. Abang Rashid cakap datang untuk berlakon saya dengan Syafiq Khan masa tu, dan sebab itulah saya sangat-sangat ingat jasa Abang Rashid sampai dah sekarang. Dalam cerita Tok Adi ni, watak Hakim adalah seorang anak angkat yang mana dia belajar di luar negara dan dia balik ke Malaysia berjumpa dengan ayah dan mak angkat dia. Tapi ada konflik yang berlaku dekat situ yang menyebabkan dia dengan Tok Adi bergaduh. Sebelum ni saya banyak melakukan watak-watak komedi. Jadi bila saya diberi tanggungjawab untuk memegang watak Hakim dalam cerita Tok Adi, saya terus grab. Jadi untuk dalam cerita tu, saya menangis bukan dari segi teknikal, tapi daripada hati. Jadi korang kena tengok.